السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الحمد لله وكفى، صلاة وسلاما دائمين متلازمين على حبيبنا المصطفى وعلى خاتمهم وأكرمهم وأشرفهم، حبيب الله وحبيبنا وشفيعنا وزخرنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى آله الطاهرين وأصحابه المجاهدين أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف به الغمة وجاهد في سبيل الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، تركنا على محجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغنا حبك. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم آمين يا رب العالمين. Yang dihormati Tuan Imam, Tuan Bilal, seluruh ahli jawatan kuasa Masjid Kota Damansara, tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat, muslimin muslimat, para jamaah yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah summa alhamdulillah. Syukur kita panjatkan dan rafakkan dengan setinggi-tinggi dan sebanyak kesyukuran kita kepada Allah atas nikmat demi nikmat, rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada kita, memberikan kepada kita kesihatan yang masih lagi kita rasai sehingga saat dan di waktu ini. Mudah-mudahan panjangnya usia kita akan dapat kita penuhi dengan melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti mana yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bila ditanya oleh sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapakah orang-orang yang terbaik di kalangan manusia ini wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Antas jawab daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairun nasi man tala umruhu wa hasuna amaluh. Sebaik-baik manusia itu ialah orang yang Allah Subhanahu wa taala panjangkan usia mereka. Tapi saat ketika Allah memanjangkan usianya, wa hasuna amaluh, amalan-amalannya itu adalah terdiri daripada amalan-amalan yang terbaik. Inilah dia matlamat Allah menjadikan hidup kita di muka bumi Allah Subhanahu wa taala, seperti mana diperkuatkan dalam surah Al-Mulk, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, kerana Allah ingin memberikan kepada kita ujian dengan melihat siapa di kalangan kita yang terbaik dalam kita melaksanakan ilmu ataupun melaksanakan amalan-amalan sepanjang hidup kita di muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang ada di kalangan kita yang banyaknya beramal, tapi rupa-rupanya amalan yang dilakukan itu tidak disertai dengan niat yang ikhlas kerana Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya amalan tersebut itu menjadi haba'an mansura,
sesuatu yang sia-sia seumpama debu-debu yang berterbangan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kerana amalan itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab setiap kerja yang kita lakukan itu penting untuk kita iringi dengan niat kita. Innamal a'malu binniyat. Adapun setiap amalan-amalan yang kita lakukan itu dasarnya adalah niat yang kita laksanakan. Orang yang bersedekah memberikan sesuatu habuan ataupun sumbangan kepada orang lain, tapi kalau niatnya hanyalah semata-mata untuk memperlihatkan kehebatan yang ada pada dirinya, untuk menunjukkan tentang kebaikan yang ada pada dirinya, bukan kerana Allah Subhanahu wa taala, ia menjadi satu kerugian. Dan sebab itu dalam Al-Quranul Karim Allah menyebut, in tubdu sadaqati fa ni'mahi. Jika sekiranya kamu memperlihatkan sedekah yang kamu berikan itu baik, tetapi Allah letakkan dalam ayat berikutnya, wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara fa huwa khairul lakum. Tetapi jika sekiranya kamu menyembunyikannya, wa tu'tuhal fuqara, dan kamu serahkan, berikan akan segala sedekah yang kamu berikan itu kepada orang-orang yang fakir, maka itu adalah sesuatu yang lebih baik bagi kamu. Kenapa? Sebab biasanya kalau kita melakukan sesuatu kebaikan demi kebaikan, di mana akan datang pujian-pujian daripada masyarakat, itu akan menyebabkan kekadang diri kita ini terasa dengan kelebihan-kelebihan tersebut apabila dipuji. Hakikat manusia begitulah keadaannya. Bila dipuji akan terasa sesuatu yang ada pada dirinya. Lantaran itu Allah Subhanahu wa taala menyatakan sesuatu yang dilaksanakan dalam keadaan tersembunyi itu adalah sesuatu yang lebih baik. Dan sebab itu dalam bab di antara amalan-amalan yang terbaik ini, salah satunya iaitulah amalan berpuasa yang kita sedang menghampiri bulan puasa di bulan Ramadan ini. Kenapa? Sebab puasa adalah merupakan sesuatu amalan yang tidak mampu untuk dilihat oleh manusia, tetapi Allah memerhatikan, sehingga kan baginda sallallahu alaihi wasallam pernah menyatakan, "As-siyamu li wa ana ajzi bih." Puasa itu adalah merupakan milikku, maka akulah yang akan memberikan balasan dan pahala atas segala perbuatan dan amalan puasa yang dilaksanakan. Setiap anak Adam yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah berikan kebaikan pada setiap amalan mereka. Tadi kalau tuan-tuan dengar dalam khutbah Jumaat, yang berkesempatan untuk bersama-sama dalam khutbah Jumaat, yang menceritakan tentang soal persiapan kita dalam menghadapi bulan Ramadan, itu disebut bahawa setiap amalan anak Adam itu lil hasanatu bi asyri amsalha. Satu kebaikan yang dilakukan oleh anak Adam itu akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga 10 kebaikan. Ila sab'i mi'ati, ya. Ila sab'i mi'ati hasanah, sehinggalah sampai kepada peringkat 700 kali ganda Allah berikan setiap kebaikan. Masya-Allah, satu kebaikan sampai kepada 700 kali ganda. Tetapi bab puasa, Allah tidak menentukan berapakah gandaan dan nilainya, sebab puasa yang kita laksanakan tidak diperhatikan oleh manusia, tapi yang memerhatikan adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah yang kita harapkan dalam kehidupan kita di muka bumi Allah Subhanahu wa taala, agar setiap amal kebaikan yang kita lakukan itu kita buat adalah semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala, yang akhirnya kita mengharapkan ganjaran dan rahmat daripada Allah di saat ketika kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Para hadirin yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, malam ini kita akan menyambung semula pengajian kita. Saya pun hampir tidak ingat apakah pengajian yang saya bawakan sebelum daripada ini. Terima kasih kepada pihak masjid yang telah memaklumkan bahawa sebelum daripada ini kita telah membicarakan sedikit mukaddimah berkaitan tentang surah Yasin. Surah Yasin, yang mana surah Yasin ini mengandungi sebanyak 83 ayat. Dan dalam surah tersebut, tuan-tuan para hadirin yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mengandungi cerita-cerita yang berkaitan tentang persoalan kenabian ataupun perutusan baginda sallallahu alaihi wasallam, cerita-cerita yang berkaitan tentang soal perkara-perkara ghaibiyat, dan cerita juga berkaitan tentang kisah-kisah yang silam, yang tidak lain surah ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di bumi Makkah untuk memberikan suatu pengajaran dan kefahaman di kalangan golongan musyrikin Makkah. Di saat ketika itu mereka cuba untuk menolak akan perutusan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang nabi. Perbincangan kita, tuan-tuan para hadirin yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, terhenti pada ayat
seingat dalam perbincangan kita yang lalu, kita telah pun membicarakan tentang a'udzubillahi minasyaitanirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wal qur'anil hakim. Sumpah yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dengan bersumpah dengan Al-Quranul Karim. Kenapa Allah sumpah dengan Al-Quranul Karim? Ulama-ulama mengatakan, Doktor Syekh Tantawi rahimahullah sebagai contohnya, dalam perbahasan beliau di dalam kitabnya At-Tafsirul Wasit, beliau menyatakan Allah bersumpah dengan Al-Quran li ta'zimi al-mahluf, ataupun untuk membesarkan dan mengagungkan yang disumpah itu, iaitulah Al-Quranul Karim. Martabat Al-Quran ini begitu tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang membacanya akan diberikan pahala yang berlipat kali ganda. Mereka yang membacanya akan bersama-sama diiringi dan ditemani oleh para malaikat yang disebut dengan nama malaikat kiramil safarah kiramil bararah. Dan mereka yang membaca akan Al-Quranul Karim, Al-Quran akan berbicara di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk memberi syafaat kepada mereka. Mereka yang membaca akan Al-Quranul Karim pastinya akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ketenangan seperti mana yang Allah nyatakan, ya, fazak apa ni, disebut oleh Allah Subhanahu wa taala bahawa sesungguhnya Al-Quran itu akan memberikan tatmainnal qulub, ya, Allah akan memberikan ketenangan kepada hati-hati yang membaca akan ayat-ayat tersebut. Baik, sesudah daripada itu Allah Subhanahu wa taala menyambung perbincangan kita, sambungannya wa qauluhu subhana, saya bacakan teks yang dibicarakan di dalam kitab At-Tafsirul Wasit, catatan daripada Syekh Tantawi. Siapa dia Syekh Tantawi? Beliau adalah merupakan rahimahullah salah seorang daripada Syaikhul Azhar yang terdahulu, dan beliau telah membawakan kitab yang cukup berkualiti ataupun kitab yang cukup penting untuk kita bincang berkaitan tentang tafsiran surah tersebut. Wa qawluhu subhanah innaka laminal mursalin jawabun li hadzal qasam. Dan firman Allah Subhanahu wa taala, innaka laminal mursalin, innaka sesungguhnya engkau, laminal mursalin, sememangnya daripada kalangan ataupun di antara kalangan utusan-utusan Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah merupakan jawab kepada sumpah yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dengan Al-Quran. Pada permulaannya Allah bersumpah dengan Al-Quran, tujuannya untuk memberikan suatu kekuatan takkid, untuk menegaskan bahawa Rasulullah yang datang ini bukan insan biasa. Kenapa kalangan golongan musyrikin Makkah menolak bahawa baginda sallallahu alaihi wasallam itu tidak layak menjadi seorang rasul? Disebabkan Rasulullah sama tarafnya dengan mereka. Rasulullah manusia, golongan musyrikin juga adalah terdiri daripada kalangan manusia. Kalaulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah wakil ataupun utusan daripada Allah, pastinya ada keistimewaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Rasulullah. Mereka melihat Rasulullah tidak kaya, seorang manusia yang miskin, penggembala kambing sebagai contohnya, duduk pun bersama dengan seorang isteri yang membiayai, iaitulah Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha. Sebagai contohnya, itu gambaran yang dibuat oleh golongan musyrikin. Lantaran daripada itu Allah membawakan ayat ini dengan bersumpah dengan Al-Quranul Karim. Pertamanya tujuannya adalah untuk memberikan penegasan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah merupakan seorang rasul. Dan apa yang mereka mahukan? Golongan musyrikin, mereka mahukan kalau boleh nak datangkan seorang utusan daripada Allah itu bukan daripada manusia. Mereka nak kalau nak datang seorang rasul itu mestilah daripada malaikatullah. Dan Allah nyatakan dalam surah Al-An'am pada ayat yang ke-8 sebagai contohnya. Wa qalu laula unzila alaihi malak law anzalna malakun laqudiyal amru thumma la yunzarun. Allah menyatakan dalam ayat tersebut, mereka berkata, golongan musyrikin berkata, laula unzila alaihi malak, kenapa tidak diturunkan ke atasnya itu seorang malaikat? Allah mengatakan, kalaulah sekiranya malaikat yang menjadi perutusan untuk menyampaikan risalah daripada Allah Subhanahu wa taala kepada mereka, laqudiyal amr,
Nescaya segala urusan tersebut akan ditamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maknanya kata para ulama, laqudiyal amr itu malaikat turun, malaikat tak akan berkata apa dan malaikat akan menurunkan azab daripada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan ingat kisah yang berlaku satu ketika bila mana Rasulullah mengajak kalangan musyrikin ketika itu agar beriman kepada Allah. Apa kata mereka? Ya Muhammad, ud'u rabbak an yaj'ala lana safa zahaba. Ya Rasulullah, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalaulah sekiranya kamu mengatakan kamu adalah rasul, kamu adalah utusan Allah, minta pada Allah, ud'u rabbak. Serulah kepada Tuhan kamu itu agar kamu dapat menjadikan, agar Tuhan kamu itu dapat menjadikan bagi kami ini Bukit Safa itu menjadi emas. Allahu Akbar. Ini permintaan daripada kalangan musyrikin. Benda-benda yang pelik-pelik yang mereka mahukan, mereka ingat datangnya Rasulullah itu untuk memberikan kesenangan dan kebahagiaan kepada mereka. Itu bagi mereka. Lantas ketika itu Rasulullah kata, "Awa taf'alun?" Apakah benar kamu akan beriman? Nu'minu bik. Mereka kata, "Kalau kamu jadikan Bukit Safa itu menjadi emas, nu'minu bik, kami akan beriman dengan engkau." Dan pada saat ketika itu Rasulullah bila mendengar ucapan dan jawapan daripada mereka, mereka akan beriman dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah kata, "Awa taf'alun?" Apakah benar kamu akan lakukan demikian? Mereka kata, "Bala, na'am." Benar, kami akan lakukan seperti mana apa yang kami janjikan. Ketika itulah baginda sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, kau jadikanlah Bukit Safa ini emas wahai Allah Subhanahu wa taala agar mereka beriman kepadamu." Malaikat turun, malaikat Jibril alaihi salam turun bertemu dengan baginda sallallahu alaihi wasallam ketika itu. "Ya Rasulullah, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, in syi'ta, kalau sekiranya kamu mahu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, asbah kami jadilah apa ni Bukit Safa ini akan bertukar menjadi emas. Boleh kami lakukan. Tetapi kalau mereka tidak beriman kepada Allah sesudah dijadikan Bukit Safa itu menjadi emas, nascaya la uazibannahu azaban la uazibuhu apa dalam ayat tersebut, dalam kata-kata tersebut, pastinya aku akan turunkan azab kepada mereka nanti yang mana azab itu tidak pernah dirasai oleh umat-umat yang terdahulu. Maknanya azab yang akan diturunkan itu dengan azab yang cukup pedih sekali Allah kenakan kepada mereka disebabkan mereka tidak beriman dengan apa yang telah berlaku hasil daripada doa baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan itulah yang berlaku di kalangan musyrikin. Maka kerana itulah Allah Subhanahu wa taala membawa dengan sumpah yang pertama. Dan yang kedua menariknya di dalam ayat ini, sebelum kita bicarakan apa yang disebutkan oleh Syekh Tantawi, antaranya disebut oleh Dr. Wahbah Zuhaini dalam tafsir Al-Munir. Apa kata Dr. Wahbah Zuhaini? Allah bawakan ayat ini dalam bentuk jumlah ismiyah. Kalau mereka yang mempelajari ilmu al-balaghah, bila bicara di antara dua kenyataan, yang pertama kenyataan yang dimulakan dengan perbuatan, yang disebut dalam bahasa Arab dengan jumlah jumlah fi'liyah. Dan satu lagi ayat yang dibawakan dalam bentuk jumlah ismiyah dengan kata nama. Maka jumlah ismiyah itu dia lebih kuat dari sudut kenyataannya berbanding dengan jumlah fi'liyah. Itu dalam bahasa Arab. Sebab apabila sesuatu jumlah itu dimulakan dengan sesuatu perbuatan, dia akan menjadi dia akan berubah-ubah kenyataan tersebut. Litajaddud, artinya dia akan berubah-ubah kenyataan. Pertama, dan yang kedua, apabila disebut dalam bentuk jumlah ismiyah, maka dia akan membawa makna tetap, wal istimrar, dan juga berterusan. Kemudian yang kedua, bila kita menilai dalam jumlah ismiyah, jumlah yang dimulakan dengan isim, mereka yang mempelajari bahasa Arab akan mengetahui boleh terjadi dan terbentuk di dalamnya itu dua jumlah. Walaupun namanya jumlah ismiyah, sebab kami mempelajari dalam bab jumlah ismiyah ni, dia ada mubtada dan dia ada khabar. Dia ada subjek, dia ada predikat, dan predikat di dalam bahasa Arab ini diterbahagi kepada tiga. Ada yang disebut dengan nama khabar mufrad, ada yang disebut dengan nama khabar jumlah, dan ada yang ketiga disebut dengan nama khabar syibih jumlah. Pembahagian daripada khabar tersebut bermakna apabila kita menyebut dalam bentuk jumlah yang dimulakan dengan isim, maka di sana sebenarnya dia boleh terbentuk dalam dua jumlah. Ini kekuatan yang ada pada jumlah ismiyah, subhanallah. Yang kedua tuan-tuan, dalam ayat ini ada beberapa takkid ataupun huruf-huruf yang memperkukuhkan kenyataan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam ini adalah merupakan salah seorang daripada penerus risalah Allah Subhanahu wa taala. Yang pertamanya Allah memulakan dengan perkataan inna. Inna ini disebut dalam bahasa Arab sebagai harfu taukid.
huruf yang bertujuan untuk mengukuhkan sesuatu kenyataan. Yang kedua, Allah sebut dengan perkataan lam, laminal mursalin. Kalau kita nak buat ayat ini boleh, kita nak kata anta minal mursalin. Ayat itu boleh kita sebut demikian. Tapi kenapa Allah menyebut innaka laminal mursalin? Allah mulakan dengan penegasan yang dimulakan dengan inna pada awal ayat dan ditambah dengan huruf taukid yang disebut dengan lam. Itu disebut dalam bahasa Arab dengan namanya lamut taukid, kerana masyarakat musyrikin Makkah begitu kuat pegangan mereka sehinggakan mereka tidak mahu untuk menerima apa yang dibawa oleh baginda sallallahu alaihi wasallam dan menafikan kebangkitan Rasulullah sebagai seorang rasul. Sebab itu Allah bawakan kekuatan ataupun kenyataan-kenyataan yang berbentuk taukid, kerana mereka ini terdiri daripada kalangan orang yang begitu syak dan ragu-ragu dengan apa yang dibawa oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Wa haqqu hadzal qur'anil hakim innaka ayyuhar rasulu lamin ibadina alladhi istafainahum lihamli risalatina wa tablighi da'watina ilan nas likay yukhlisul ibadata lana wa la yushriku ma'ana fi dhalika ghairana. Dan hak bagi Al-Quran ini, sesungguhnya engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah terdiri daripada utusan yang mulia, dan engkau ini adalah daripada kalangan hamba-hamba kami yang telah kami pilih mereka itu untuk membawa risalah-risalah kami dan menyampaikan dakwah kami kepada manusia agar mereka dapat mengikhlaskan ibadah untuk kami dan mereka tidak menyengutukan bersama-sama dengan kami, iaitulah Allah subhanahu wa ta'ala, fi ghairina, pada selain daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Keterangan yang disebut oleh Syekh Tantawi. Dan seperti mana yang saya nyatakan tadi, kenapa Allah membawakan taukid yang melebihi daripada satu taukid kenyataan ini, kata Syekh Tantawi, liraddi ala ulaikal musyrikin alladhi istankaru risalatan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, adalah disebabkan untuk menolak dakwaan daripada kalangan golongan musyrikin yang mana mereka mengingkari akan perutusan baginda sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang rasul. Qala ba'dul ulama, telah berkata sebahagian daripada para ulama, wa'lam annal aqsam alwaqi'ata fil Qur'an wa in waradat fi surati at-ta'kid al-mahluf 'alayh illa annal maqsud al-asliya biha تعظيم المقسم به لما فيه من الدلالة على اتصافه تعالى بصفات الكمال أو على أفعاله العجيبة أو على قدرته الباهرة فيكون المقصود من الحلف الاستدلال به على عظم المخلوف عليه وهو هنا عظم شأن الرسالة كأنه قال إن من أنزل القرآن wa huwa man huwa fi izami sya'ni huwa alladhi arsala rasulahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam wa mithlu dhalika yuqalu lahu fil aqsam allati fi suwaril atiyah. Sebahagian ulama mengatakan, ketahuilah sesungguhnya sumpah yang berlaku di dalam perkataan Al-Quran, demi Al-Quran wal Quranil azim, dan wa in waradat fi surati at-ta'kid, dan sesungguhnya didatangkan dalam bentuk Al-Quran itu, didatangkan akan kekuatan ataupun ta'kid penegasannya itu dengan sumpah, melainkan maksud asalnya itu adalah untuk menyatakan kebesaran kepada apa yang disumpah, iaitulah Al-Quranul Karim, kerana di dalam Al-Quran itu mengandungi petunjuk yang menunjukkan tentang sifat-sifat sempurnanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita nak tahu Allah itu sempurna bagaimana? Kerana Al-Quran menceritakan tentang kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Laisa kamitslihi syai'. Allah Subhanahu wa taala ini dia tidak menyerupai dengan sesuatu. Sebab itu kalau kita belajar dalam bab akidah Ahli Sunnah wal Jamaah berkaitan tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, sebagai contohnya apa yang dibawa sebagai contohnya oleh Imam Abil Hasan Al-Asy'ari sebagai contoh, dia dibahagikan berkaitan tentang soal sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ada yang disebut dengan nama sifat nafsiyah, ya, ada yang disebut dengan nama sifat ma'ani, ya, sifat ma'nawiyah, sifat salbiyah.
Itu di antara tujuannya adalah untuk menunjukkan tanda besarnya Allah Subhanahu wa taala, dan segala kenyataan itu ada di dalam Al-Quranul Karim. Dan kerana itu kalau kita melihat, ada di kalangan mereka mentakwil akan ayat-ayat mutasyabihat. Kenapa tujuan ayat itu ditakwilkan? Kerana berusaha agar jangan sampai di kalangan pemikiran manusia itu memikirkan Allah itu serupa dengan manusia. Allah itu mendengar, mendengarnya Allah itu sama dengan manusia. Allah Subhanahu wa taala ini duduk di atas arasy, menggambarkan Allah itu duduk seumpama duduknya makhluk Allah Subhanahu wa taala, wa na'yazu billah. Jadi pandangan-pandangan itu tujuannya adalah ditakwilkan dengan maksud yang lain. Turunnya Allah itu bermaksud Allah menurunkan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala kerana ingin menyucikan Allah Subhanahu wa taala daripada sebarang bentuk kekurangan dan daripada perkara-perkara yang boleh menyebabkan Allah Subhanahu wa taala digambarkan seumpama gambaran makhluk Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, kaedah tafwid, menyerahkan segala makna-makna tersebut itu kepada Allah Subhanahu wa taala seperti mana yang disebut oleh Al-Imam Malik radhiyallahu anhu. Bila salah seorang daripada peserta ataupun anak muridnya yang bertanya kepada Imam Malik, seorang lelaki bertanya kepada Imam Malik berkaitan tentang ayat Ar-Rahmanu 'alal 'arsyistawa, Allah Subhanahu wa taala itu duduk beristiwa di atas arasy. Lantas kata Imam Malik ketika itu, al-istiwa'u ma'lumun, ya, wal kaifu majhulun, was-su'alu anhu bid'atun, wal imanu bihi wajib. Kata Imam Malik ketika itu bila ditanya persoalan tersebut, Imam Malik mengatakan kalimah istiwa, perkataan istiwa itu maklum diketahui. Tetapi dari sudut kaif, bagaimana cara istiwa Allah Subhanahu wa taala itu majhul. Kita tak tahu bagaimana keadaannya. Was-su'alu anhu, bertanya tentang persoalan seumpama ini bid'atun, satu perkara yang dianggap sebagai bid'ah, satu perkara yang dibenci di dalam Islam. Dan wal imanu bihi wajib, sementara kita beriman dengan kalimah-kalimah seumpama ini adalah satu perkara yang wajib. Dan ini disebut oleh Allah dalam surah Ali Imran, warasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bihi kullum min indi rabbina wama yadhakkaru illa ulul albab. Allah mengatakan orang-orang yang mendalam ilmunya kepada Allah Subhanahu wa taala, yaquluna amanna, dan kami mengatakan bahawa kami beriman, segala-galanya itu datangnya daripada Allah, kullum min indi rabbina, segala-galanya itu datang daripada Allah Subhanahu wa taala, dan tidak akan seseorang mengambil peringatan melainkan orang yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan akal kepada mereka. Nah, Al-Quran menceritakan tentang sifat kamalnya Allah, kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Au ala af'alihi al-ajibah, dan Al-Quran itu juga disumpah oleh Allah kerana di dalam Al-Quran itu mengandungi perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala yang begitu mengkagumkan. Subhanallah, yang tidak mampu untuk ditandingi oleh manusia. Sebaliknya Allah Subhanahu wa taala menceritakan sifat-sifat kamal Allah Subhanahu wa taala yang begitu mengajaibkan ada di dalam Al-Quran. Au ala qudratihi al-bahirah, ataupun Al-Quran itu menceritakan tentang kekuasaan Allah yang begitu agung. Lantas kerana itu Allah Subhanahu wa taala meletakkan qasam dan sumpah ke atas Al-Quranul Karim. Dan daripada sini, ya, wahuwa huna idhamu sya'nir risalah, dan di sini menunjukkan tentang besarnya perutusan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sumpah daripada Al-Quran. Seakan-akan Allah Subhanahu wa taala menyebut bahawa inna, sesungguhnya di antara sebab diturunkan Al-Quranul Karim iaitulah bertujuan kerana Allah ingin mengutuskan rasulnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Wa qawluhu ta'ala ala siratin mustaqim. Sementara firman Allah dalam ayat berikutnya, ala siratin mustaqim, ala siratin mustaqim, di atas jalan yang lurus itu, Syekh Tantawi mengatakan khabarun thanin li harfin inna fi qawlihi ta'ala qabla dhalik innaka laminal mursalin, innaka laminal mursalin, innaka ala siratin mustaqim. Baik. Sementara ayat ala siratin mustaqim, di atas jalan yang lurus itu, ia adalah merupakan khabar ataupun predikat daripada kalimah subjek yang telah pun disebutkan di awal tadi. Seakan-akan ayat tersebut berbunyi dalam dua keadaan.
Yang pertama ayat tersebut berbunyi innaka ala siratim innaka laminal mursalin, yang pertama, dan yang kedua innaka ala siratim mustaqim. Ha, jadi seakan-akan ayat itu berbunyi dua kali, tetapi Allah Subhanahu wa taala menyebut dengan satu ayat sahaja dengan erti kata yang lain. Kalimah ini menunjukkan tentang ijaz, bagaimana Al-Quran, indahnya Al-Quranul Karim, Allah meringkaskan ayat tapi ia mengandungi makna yang panjang. Subhanallah. Ini kelebihan daripada Al-Quranul Karim. Tuan-tuan, kalau mempelajari ilmu balaghah, itu kita akan dapati betapa hebatnya Al-Quranul Karim. Sebab itu dalam kita nak mengambil sesuatu hukum Al-Quranul Karim, tidak cukup dengan hanya kita membahas ataupun memahami terjemahannya, tapi penting untuk kita bertanya dengan para ulama berkaitan tentang hukum-hukum tersebut. Sebab ada beberapa ayat di dalam Al-Quranul Karim itu dia memberikan makna yang berbeza daripada apa yang kita fahami. Ya, ini dikatakan dengan erti ayat-ayat yang bersifat majazi, ayat-ayat yang dalam bahasa kiasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Buktinya mana? Ada di dalam Al-Quran Allah berbicara tentang makhluk selain daripada manusia seakan-akan makhluk tersebut bernyawa. Ya, dalil bila mana kisah yang berlaku kepada adik-beradik Nabi Yusuf alaihi salam. Tuan-tuan baca dalam surah Yusuf. Ketika mana mereka ingin keluar daripada bumi Mesir, oleh kerana Nabi Yusuf AS ingin menahan adiknya, iaitulah salah seorang daripada adiknya, saya terlupa nama adik kepada Nabi Yusuf AS, yang saat ketika itu ingin duduk bersama dengan Nabi Yusuf AS, maka Nabi Yusuf telah membuat satu perancangan dengan menuduh mereka itu sebagai menuduh adiknya itu sebagai seorang pencuri. Ya, dan ketika saat adiknya dituduh waktu itu, abang-abang Nabi Yusuf AS cuba untuk mempertahankan adiknya. Apa kata abang mereka? Mereka kata fas'alil qaryatal lati kunna fiha. Ya, tolong tanya kamu kepada kampung yang kami berada di sini. Kampung tidak boleh bercakap. Kampung ini adalah merupakan satu benda yang dia tidak boleh bercakap. Tentu cuba cakap berbicara dengan kota Damansara. Kota Damansara tak boleh nak berkata apa-apa. Maka apakah maksud daripada Allah Subhanahu wa taala nak menceritakan makhluk yang tidak bernyawa itu boleh bertutur? Jawapannya tidak. Dan ada maksud di sebalik daripada ayat tersebut. Begitu juga dalam surah Al-Kahfi sebagai contohnya. Al-Quranul Karim membicarakan kisah ketika Nabi Musa alaihi salam berdamping dengan Khidir alaihi salam. Yang saat ketika itu Khidir alaihi salam telah berjalan untuk mengajar beberapa pengajaran yang tidak diketahui maklumatnya oleh Nabi Musa alaihi salam. Ketika Nabi Musa alaihi salam sampai ke sebuah perkampungan, dalam permusafiran mereka, mereka berasa letih dan mereka begitu dahaga mengharapkan penduduk yang berada di kampung tersebut agar dapat memberikan bantuan, sebab mereka itu adalah tetamu. Harap adalah daripada penduduk kampung tersebut memberikan makanan dan minuman untuk menjamu kehadiran mereka. Tiba-tiba tak ada seorang pun daripada penduduk yang ingin memberikan makanan dan menjamu mereka sebagai seorang tetamu. Lantaran itu mereka keluar. Saat ketika mereka keluar, dilihat ada suatu dinding yang hampir runtuh. Lantas ketika itu kata Khidir alaihi salam, fa ammal jidaru dalam ayat tersebut Allah sebut yuridu an yanqadda fa aqamah. Ya, dalam ayat tersebut Allah mengatakan ketika itu bahawa dinding tersebut mahu ataupun hampir runtuh ketika itu, hendak runtuh. Lantas mereka mendirikan dan membangunkan akan dinding. Allah sebut dalam ayat tersebut yuridul jidar, dinding yang mahu. Kemahuan itu datangnya daripada dinding, satu perkara yang mustahil. Apakah dinding memiliki kemahuan seumpama manusia? Jawapannya tidak. Tak pernah ada dinding menginginkan sesuatu, minta kepada kita sesuatu, tidak ada. Tapi kenapa Allah Subhanahu wa taala menyandarkan perbuatan tersebut kepada dinding? Sudah tentulah maksudnya ada sesuatu maksud yang tersirat di sebalik daripada ayat yang Allah Subhanahu wa taala bicarakan. Inilah dia kehebatan daripada Al-Quranul Karim yang Allah Subhanahu wa taala bicarakan. Termasuk di dalam ayat ini Allah memindikkan dengan membuang kalimah-kalimah yang akan berulang yang bertujuan untuk menunjukkan tentang i'jazil Al-Quran, kehebatan Al-Quran yang tidak mampu untuk ditandingi oleh penyair-penyair yang hebat pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ai innaka ya Muhammad la min anbiya'inal mursalin ala tariqin wadihin qawimin la i'wijaja fihi
wala tirabin wala irtifa'in fi wala inhifadin bal huwa fi nihayatil i'tidali wal istiqamah. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sememangnya di antara para nabi kami yang telah diutuskan, dan engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam berada di jalan yang jelas dan lurus, tiada bingkang bingkuk dan tiada syak padanya, wala irtifa'a fi, tiada tinggi dan tiada rendah, bahkan apa yang kamu bawa wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu berada pada kemuncak keadilan dan petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini ingin menyatakan bahawa apa-apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah sesuatu yang membawa ke jalan untuk menuju kepada keridaan Allah Subhanahu wa taala. Antara itu, jangan sampai timbul perasaan ragu-ragu yang ada pada diri kita terhadap setiap apa yang dibawakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab kalau kita melihat pada hari ini masyarakat kita ini timbul di kalangan umat Islam akibat daripada kurang fahamnya mereka terhadap agama Allah Subhanahu wa taala, kurangnya mereka mempelajari ilmu Allah Subhanahu wa taala, maka akhirnya menimbulkan perasaan ragu-ragu terhadap ayat-ayat ataupun apa yang dibawa oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Betulkah dengan menunaikan solat itu mampu untuk menambahkan rezeki daripada Allah Subhanahu wa taala dalam hidup kita? Betulkah dengan tidak menunaikan sembahyang itu akan menyebabkan kita sesat dan sebagainya? Jelas daripada hadis baginda sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sebut antaranya bagaimana Allah gambarkan dalam surah Maryam sebagai contohnya. Berbicara mereka yang mengabaikan dalam hidupnya ibadah solat, maka akhirnya mereka akan menuju kepada kesesatan. Allah nyatakan dalam Al-Quran, فَخَلَفَ مِنْ بَعْضِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُ الصَّلَاةِ وَاتَّبَعُ الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيَّةِ. Apa dalam ayat itu? Allah menyatakan akan lahir nanti sesudah lahirnya suatu generasi yang terbaik. Sebab dalam surah Maryam ini tuan-tuan, kalau baca dalam ayat tersebut, generasi sebelum datang generasi berikutnya itu adalah generasi daripada kalangan para nabi. Daripada kisah yang Allah bawakan dalam surah Maryam tentang kisah Nabi Zakaria alaihi salam, kemudian kisah Nabi Yahya alaihi salam, dibawa tentang kisah Sayyidatina Maryam alaihi salam, diikuti dengan kisah Nabi Isa alaihi salam dan beberapa nabi berikutnya itu. Itu adalah generasi awwalin yang Allah bawakan kisahnya. Dan kemudian Allah bawakan dalam ayat berikutnya itu, adha'u salah, generasi berikutnya mereka mengabaikan solat. Ada tiga ibadah dalam Al-Quran. Ya Allah nyatakan ibadah ini adalah ibadah yang merupakan syariat sebelum datangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa dia? Yang pertama berkaitan dengan bab solat. Solat yang dilaksanakan itu sudah pun dilaksanakan oleh umat sebelum datangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuma kaifiat yang dilakukan oleh mereka, bagaimana mereka bersolat, wallahu a'lam. Kita tidak tahu. Yang kita tahu solat yang dilaksanakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, sallu kama raaitumuni usalli. Sembahyanglah kamu seperti mana kamu melihat aku menunaikan ibadah solat. Itu pun sebab itu kalau kita melihat tuan-tuan, sebab saya di antara orang juga yang terlibat, ya, di antara salah seorang yang terlibat dalam menyiasat tentang kecelaruan minda yang berlaku kepada ibu yati. Baru-baru ini kan menjadi satu perkara yang besar, dan kamilah yang membawa perbincangan tersebut di JAKIM, dan termasuklah di kalangan para mufti yang berada di seluruh Malaysia. Ketika itu JAKIM minta kepada kami untuk bawakan kes tersebut, sebab kami yang membuat sesi soal jawab bersama dengan ibu yati tersebut. Dia mengatakan bagaimana keadaan. Dia kata salat dan sembahyang itu adalah dua ibadah yang berbeza. Dibuktikan dengan apa? Dalam Al-Quranul Karim Allah mengatakan fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Nah, ini di antara ayat yang digunakan oleh beliau. Dia kata dalam ayat tersebut Allah menyebut fa'budni wa aqimis salata li dzikri, dan sembahlah aku serta dirikanlah sembahyang untuk mengingatiku. Kalimah sembahlah aku itu bermaksud dengan sembahyang. Itu yang ditakrifkan oleh beliau. Dan solat untuk mengingatiku barulah disebut dengan nama solat. Sebab itu dia kata solat itu hanya untuk orang-orang Arab. Dan orang Arab ni nak ingat Allah cukup sikit, hanya 5 kali sahaja. Kami ni sembahyang. Sembahyang kami lebih banyak berbanding dengan solat yang dilaksanakan oleh orang Arab. Itu punca kenapa dibezakan di antara solat dan juga di antara sembahyang.
Rupa-rupanya dia salah faham. Kerana dalam Al-Quran bila sebut sembah itu, dia bayangkan sembah itu bermaksud sembahyang. Sedangkan fa'budni itu bermaksud beribadah kepada Allah. Ibadah ni apa dia? Ulama mengatakan ibadah itu adalah kalimatun jami', satu kalimah yang jami', yang menyeluruh, yang menghimpunkan lima yardallah min qawlin aw fi'lin. Sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala redai daripada kata-kata dan juga daripada perbuatan. Apapun perbuatan yang kita laksanakan yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala, ia dinamakan sebagai ibadah. Sebab bila kita berbicara dengan bab ibadah, ada disebut dengan nama ibadah khusus dan ada yang disebut dengan nama ibadah yang bersifat am, ibadah yang bersifat umum. Minum, kalau sekiranya kita lakukan, tujuannya adalah untuk memperkuatkan ibadah yang kita laksanakan. Mulakan dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim, diakhiri dengan kita berdoa kepada Allah, Alhamdulillahilladzi at'amani wasaqani waja'alani minal muslimin, sebagai contohnya. Kita minum untuk memberikan kepada kita kekuatan. Begitu juga kita makan, kerana Allah Subhanahu wa taala, itu akan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan begitulah seterusnya dalam amalan kehidupan kita. Tapi dia tersilap faham kerana terjemahan yang disebut dengan sembah itu dibayangkan maksudnya adalah sembahyang. Hadirin yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya kira sekadar ini perbincangan kita pada malam ini, dan insyaallah nanti kita akan sambung dalam pertemuan-pertemuan yang akan datang biiznillah. Yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Al-haqqu mir rabbik fala takunanna minal mumtarin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum, wabillahi at-taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.